Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan, salam bersih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berhimpun pada hari ini, iaitu satu hari yang mungkin jadi hari hitam dalam sejarah negara, waktu mana usul persepadanan semula kawasan pilihan raya seluruh negara akan dibentangkan di parlimen tidak berapa lama lagi, dalam mungkin 1-2 jam ini. Pastinya dia satu detik yang penting, kerana apa yang telah berlaku dalam tempoh beberapa tahun yang lepas ialah situasi negara kita yang berada dalam keadaan yang cukup teruk di bawah pimpinan Dato' Sri Najib Razak, yang telah pun dibicarakan sejak bertahun-tahun yang lalu, yang telah membawa angkara besar pada Malaysia dalam keadaan negara yang sudah rosak, sistem negara kita yang hampir runtuh dengan kes kleptokrasi yang tak pernah berlaku dalam sejarah negara demokrasi, dengan rompakan harta negara yang berbilion-bilion ringgit, hidup rakyat dalam keadaan kesusahan, masalah negara sampai hari ini tidak dapat diselesaikan. Dan disebabkan itu Najib tahu bahawa rakyat hari ini sudah memberontak, tidak bersedia menerima keadaan yang ada hari ini. Sebahagian besar rakyat menderita, rakyat merasa marah, dan disebabkan itu Najib tahu bahawa beliau sudah berada di penghujung perjalanan, Barisan Nasional sudah hampir maut, dan insyaAllah dalam pilihan raya kedatang ini tamatlah pemerintahan kerajaan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan membentuk kerajaan baru insyaAllah. Sebab itu bila mana persepadanan semula ini dibentangkan dalam parlimen dalam keadaan dia tertekan, maka segala prinsip-prinsip persepadanan semula tidak diakur, di mana kita menyaksikan dalam perubahan besar setiap kawasan-kawasan pilihan raya parlimen dan Dewan Negeri, bahawa kawasan-kawasan yang mereka melihat yang utama ialah kawasan kerajaan Barisan Nasional, bagaimana nak mengekalkan kursi mereka, dan disebab itu dianjur, diubah dan dipindah ribuan malahan jutaan pengundi-pengundi ke satu kawasan untuk menentukan kursi mereka terus kekal, malahan bukan kekal, menambahkan bilangan kursi supaya mereka dapat menang. Tetapi kemenangan ini adalah kemenangan atas dasar penipuan. Itulah yang nak saya sebutkan di sini. Dan disebabkan itu, kalau nak kirakan tahun 13 tahun sepatutnya sudah ada satu perubahan kawasan pilihan raya dan mungkin perlu menambah kawasan-kawasan baru. Tetapi kerana Barisan Nasional tidak mempunyai 2/3 kursi di parlimen, dia takut nak membawa usul untuk menambah jumlah bilangan kawasan-kawasan parlimen dan Dewan Negeri, maka dia hanya boleh buat untuk persepadanan semula. Sedangkan dalam tempoh 13 tahun semenjak kita dulu membuat kawasan persepadanan baru, sudah bilangan penduduk dalam negara kita meningkat hampir jumlah 1 juta. Dan disebabkan itu wajarlah ada kawasan-kawasan baru. Tetapi kerana dia takut nak bawa usul ke dalam parlimen dan meminda perlembagaan, kerana dia tahu bahawa pihak Pakatan Harapan tidak akan menyokong usul itu, yang ada pada dia ialah untuk persepadan. Dan cara dia untuk mengekalkan kedudukan dia ialah dengan dia meminda kawasan-kawasan hanya untuk kepentingan dia, bukan untuk kepentingan pengundi-pengundi yang ada dalam negara kita. Sebab itu kita tidak ada pilihan. Saya tidak mahu nak menyebutkan bila usul dibentang dia akan lulus. Memang macam mana kita bantah sekalipun, saudara, tidak akan ada perubahan apa-apa. YB Tian ada di sini pun tahu, we will surely lose, but our spirit is that we will win. And the one that will win is the people of Malaysia. Bila masa kita nak menang, bukan dalam parlimen hari ini. Kita akan menang waktu mana kita menghadapi pilihan raya, dan hanya dengan jumlah rakyat keluar beramai-ramai, sampai kalau boleh 100% keluar. Kalau mereka keluar, Melayu keluar.
keluar, India keluar, orang Sabah keluar, orang Sarawak keluar, beramai-ramai. Apa saja penipuan yang Najib nak buat, dia tidak akan menang. Dia akan tumbang, jatuh, dan Barisan Nasional pastinya kalah. Sebab itu tanggungjawab kita semua hari ini memberikan kesedaran kepada rakyat jelata. Ini hak mereka. Undi adalah hak kita. Jangan ada pihak yang mengatakan jangan keluar undi. Ini masa untuk kita menyokong Pakatan Harapan, dan dengan cara itu saja kita boleh menolak segala kemungkaran, penyelewengan, tipu helah dan lain-lain lagi untuk menentukan kemenangan kita. Kita umumkan ketibaan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, calon bakal Perdana Menteri ke-7, Pengerusi Pakatan Harapan. Inilah ikon kita, inilah obor kita yang kita akan terus pegang, menyalakan sampai kita mencapai kejayaan. Jadi saya tidak nak cakap panjang, lepas ni kami nak pergi ke parlimen. Walau apapun keadaan, kami akan bahas dan kami akan tolak usul yang kita bentangkan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri. Hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat, hidup, 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 hidup rakyat, hidup rakyat. Kalahkan, 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 kalahkan pencuri, kalahkan pencuri, kalahkan, 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 kalahkan pencuri, kalahkan pencuri. Saudara, jangan lupa tujuan kita berada pada hari ini adalah untuk menyatakan bantahan kita terhadap rancangan persempadanan semula yang akan dilakukan oleh kerajaan. Seterusnya saya menjemput Ketua Parlimen DAP yang berhormat Lim Kit Siang. Dipersilakan. Saudara-saudara dan saudari-saudari pencinta negara. Betul? Betul? Kenapa kita kumpul pagi sini? Kenapa? Oleh kerana kita cinta negara, kita sayang tanah air kita, betul? Kita tak mau negara kita menjadi kleptokrasi, betul? Kita tak mau jadi warga negara satu negara dipimpin oleh pencuri, perompak, peniaga, penamun, betul? Kita mau bersihkan nama baik Malaysia, betul? Hari ini lagi satu jam Perdana Menteri akan kemukakan usul untuk mencuri PRU14, betul? Pencuri ekonomis. Awal bulan ini ada kata bahawa Tip, berhenti pencuri. Adakah Perdana Menteri berani untuk ambil tindakan terhadap ekonomi? Adakah? Kita ada pemimpin digelar sebagai pencuri. Bukan diam-diam tetapi terbuka. Esok kita parlimen akan luluskan undang-undang berita palsu, berita rang undang-undang berita palsu, bukan untuk lawan berita palsu tetapi menyelamatkan Datuk Seri Najib daripada skandal 1MDB, betul? Anti fake news act is actually a save Najib from 1MDB scandal act, betul? Kita tak boleh setuju. Dan mungkin hari Jumaat parlimen akan dibubarkan dan parlimen dan PRU14 akan diadakan untuk mencuri kerajaan Malaysia. Bolehkah kita membenarkan? Bolehkah kita membenarkan? Tak boleh. Oleh kerana kita cinta negara, kalau Anti Fake News Act diluluskan menjadi undang-undang,
orang yang pertama yang patut ditangkap, ditakwa dalam mahkamah siapa? Najib. Siapa? Najib. Najib orang pertama ditangkap, ditakwa di mahkamah oleh kerana beliau melakukan, mengucap fake news semacam bahawa PAC has cleared him of any wrongdoing in 1MDB. Ini tak benar. Saya ada tulis surat kepada Dato' Sri Najib. Panggil dia tunjuk. Tunjuk chapter and verse. Mana? Mana dalam laporan PAC beliau di cleared of any wrongdoing? Ini tak benar. Ini fake news. Tetapi adakah Attorney General Peguam Negara, adakah IGP berani apabila anti-fake news diluluskan, tangkap Najib takwa beliau pertama dalam mahkamah? Beranikah? Tak berani. Mungkin apabila Pakatan Harapan berjaya memerintah, dapat sokongan rakyat dan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita akan sikir perkara ini. Kita tak mahu Malaysia menjadi ketokrasi. Kita tak mahu Malaysia menjadi otokrasi. Sebab itu, kita berkumpul hari ini sebagai cinta negara, selamat Malaysia dan pun PRU. Kita bersatu padu yang memastikan bahawa Malaysia bersihkan nama, disanjung, dihormati oleh dunia sebagai satu demokrasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Lim Kit Siang. Saudara, saya nak minta kita bersabar. Saya tahu cuaca semakin marak, semakin panas. Salam reformasi semua. Ada letih kali ini? Ada letih kali ini? Nak lawan perompak mana boleh letih? Saudara-saudari yang saya muliakan sekalian, yang saya kasihi, hari ini kita teruskan usaha kita. Saya nak bagi tahu kita patut senyum, kita patut bahagia. Kenapa? Kerana pada hari ini, selepas 5 perhimpunan bersih kita adakan, hatta anggota polis pun memakai baju bersih bersama kita. Hari ini bila saya cakap, ada maknanya. Ini cakap sebagai ahli Parlimen Bukit Aman. Lagi, ini menunjukkan saat ini rakyat bersama-sama tak kira latar belakang menolak UMNO dan Barisan Nasional. Maka kita bersama bersih, bersama setiap pimpinan, bersama setiap rakyat yang mahukan dasar ekonomi yang lebih adil, mahukan kuasa rakyat dikembalikan untuk menolak GST, mahukan kuasa rakyat untuk menobatkan pemimpin yang tidak zalim, yang tidak rasuah tapi berkepimpinan dan bertanggungjawab. Ini sasaran kita. Maka tak boleh letih. Kalau perlu demo 14 April ini 12:30 petang, turun! Boleh! Kita turun. Kerana apa? Kerana kita sayangkan Malaysia. Saudara-saudari, di parlimen mereka akan cuba luluskan rang undang-undang untuk apa? Untuk memastikan kita disenyapkan. Tak boleh suarakan rasuah. Tak boleh suarakan skandal. Tak boleh suarakan kritikan. Sedangkan ini negara demokrasi. Ya, saya boleh tekankan. Percayalah, anggota polis yang ada di sini juga bersedia untuk menangkap Jolo. Mereka mahu melangkah perompak. Mereka sayangkan negara kita. Ayuh, kita gembelengkan usaha. Kita selamatkan masa depan. Kalau Dato' Sri Anwar Ibrahim mengatakan, kalau bukan hari ini, bila lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan masa pilihan raya, bila lagi? Lawan tetap. Lawan sampai. Jangan lupa 14 April tiba-tiba saya sorang-sorang pergi. Tun dah datang ni. Tun Mahathir umur 93 tahun. Sesiapa lain jangan bagi alasan sembrono. Jadi, apa yang kita perlu buat? Tekatkan diri kita. Terima kasih pihak Suhakam.
bersama menjaga kita. Dengan itu, saudara-saudari, terima kasih. Lawan tetap lawan, lawanlah menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi! Reformasi! Terima kasih. Puteri Reformasi, saya nak minta kawan-kawan yang berada di depan untuk buka sikit. Sebab Tuan Guru Dr. Mahathir akan... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada hadirin sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, kita berkumpul hari ini di sini kerana kita sudah kehilangan negara demokrasi. Ini adalah negara kleptokrasi. Kleptokrasi bermakna negara yang dipimpin oleh penyangak, penyambun, pencuri. Dan penyangak, penyambun dan pencuri apabila berkuasa akan salah gunakan kuasa itu. Sebab itu mereka sekarang bercadang untuk meluluskan satu undang-undang yang meminda kawasan-kawasan pilihan raya untuk mereka dapat kemenangan. Inilah salah guna kuasa yang ada pada kleptokrasi. Mereka akan ubah segala undang-undang, akan menekan rakyat, akan ugut rakyat, akan sogok rakyat, akan melakukan bermacam-macam cara yang haram, yang tidak halal untuk mendapat kemenangan. Pilihan raya yang akan datang ini sudah tentu tidak menjadi pilihan raya yang bersih. Kita bersih kerajaan kotor. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menghadapi dengan cabaran ini, kita mesti berani menentang. Kita jangan takut apabila diugut. Kononnya Perdana Menteri Najib akan tahu siapa mengundi siapa. Dia tak tahu. Dia cuma ugut. Dialah yang memperkenalkan berita palsu. Dan dia akan dikenakan hukum di bawah undang-undang berita palsu. Kerana berkata kononnya, dia boleh tahu apa siapa yang mengundi sesiapa. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut. Kita tak suruh kita semua berperang bermati-matian. Kita cuma suruh tuan-tuan dan puan-puan pangkah, pangkah Parti Pakatan Harapan. Jangan sekali-kali pangkah cacing. Jangan sekali-kali pangkah bulan. Mereka ini lebih sayang duit daripada negara, daripada anak cucu mereka. Asalkan mereka dapat duit, dapat dedak, mereka sanggup buat apa saja. Hanya kita saja yang boleh menentukan nasib kita tidak menjadi malang jika kalau Najib menang semula. Kalahkan monster ini. Ini monster, bukan manusia. Ini adalah makhluk perosak. Dan kita perlu bertekad diri, berani. Dan apabila kita ada pilihan raya, maka kita dengan beraninya pangkah Pakatan Harapan. Kami akan perkenalkan logo satu untuk Pakatan Harapan. Kami adalah pakatan gabungan parti-parti pembangkang. Bukan kerana kami ingin mendapat jawatan, tidak. Tetapi kami ingin gemelingkan tenaga manusia
rakyat di negara kita ini supaya bersama-sama kita dapat menjatuhkan penyangak ini. Inilah tugas kita. Kita berhimpun di sini kerana ini adalah hak kita. Berhimpun. Kita berhak berhimpun. Dan kita tahu bersih tidak pernah guna kekasaran. Tidak pernah rusuh. Bahkan bersih akan bersihkan kawasan ini. Selepas kita berkumpul. Inilah sifat yang ada kepada bersih. Dan ini jugalah ada sifat yang ada kepada rakyat Malaysia yang cinta kepada negara. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib fikir bahawa duit itu adalah raja. Gununya dia boleh beli segala-galanya. Dia boleh beli tentera. Dia boleh beli polis. Dia boleh beli pendawa raya. Dia boleh beli semua MACC dan lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin yang terpaksa ikut Najib pun bila datang hari pilihan raya tolak Najib bulat-bulat. Duit yang kamu terima itu adalah duit yang dicuri daripada kerajaan. Duit itu haram. Dan kalau kita terima duit haram, apa juga yang kita lakukan dengannya? Makan ataupun buat kerja haji tidak boleh diterima sebagai halal. Inilah Najib memperkenalkan cash is king. Itulah yang dia sembah. Bukan dia sembah Tuhan dah, dia sembah cash. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang semacam ini tidak harus dibenar untuk terus memerintah negara kita ini. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada mengubah kawasan pilihan raya untuk mencari kemenangan, akan diperkenalkan kononnya undang-undang berkenaan dengan berita palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah cara untuk menutup mulut rakyat supaya tidak mengkritik, tidak mengkritik Datuk Seri Najib. Segala-gala yang dilakukan olehnya tidak boleh disebut kerana dia dianggap sebagai berita palsu. Apakah Najib curi duit? Palsu. Tak boleh kata. Duit 2.6 bilion dalam akaun dia palsu. Tak boleh kata. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita memerintah, undang-undang ini akan makan Najib. Kerana apabila dia berkata duit dalam akaun dia itu adalah di apa derma oleh orang Arab, itu berita palsu. Kita akan jemput Datuk Seri Najib menghadap mahkamah dan menjawab soalan, apa bukti yang Tok Arab ni bagi? Ada dokumen? Bolehkah wang sebegitu banyak dipindah daripada Saudi Arabia kepada Malaysia masuk dalam akaun dia di M-Bank? Tak boleh. Kerana tiap satu pergerakan duit mesti dicatat dalam buku, akaun, dalam kertas, dalam macam-macam laporan. Kerana duit tidak bergerak. Sebegitu banyak duit tidak bergerak tanpa direkod oleh bank, oleh orang yang memberi dan orang yang menerima, Datuk Seri Najib. Ya, itu kita nak tahu. Kalau dia kata Tok Arab ni bagi, sila bukti. Kalau tak dapat bukti,
bermakna bahawa Najib membawa berita palsu dan akan dihukum di bawah undang-undang berita palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, dia takut. Dia takut. Kerana orang yang salah memang takut. Dan dia takut kalau dia kalah, tempat tidurnya akan berlainan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah nasib yang menanti Datuk Seri Najib kerana kebiadapannya, kerana dianya mencuri duit rakyat berbilion-bilion ringgit. Kalau dahulu kita terkenal sebagai sebuah negara membangun yang maju dengan pesat, hari ini kita terkenal dengan kes yang terbesar dalam dunia berkenaan dengan money laundering, pemberisan wang, adalah Malaysia. Negara yang rasuah terbesar, Malaysia. Pencuri yang terbesar, Malaysia. Perdana Menteri yang terbesar, Malaysia. Bukan besar, besar dalam pencurian. Tuan-tuan dan puan-puan, dia akan upah semua pengundi. Dan mungkin pengundi akan disuruh buat apa nama sumpah akan undi. Tuan-tuan dan puan-puan, sumpah itu tak laku kerana sumpah atas paksaan tidak boleh diterima. Dan kalau awak bersumpah, itu tidak mengikatkan diri kamu kerana kamu tidak berniat untuk bersumpah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini caranya kita tolak sumpah kita kalau dipaksa bersumpah. Tak laku. Kerana dalam Islam, yang utama ialah niat. Kalau kita semayang, walaupun kita menghadap tembok, itu tidak bermakna kita menyembah tembok. Kita menyembah Tuhan. Dalam Islam, niat amat penting. Kalaupun awak terpaksa bersumpah, ini tak laku. Kerana dipaksa dan niat dalam hati ialah sumpah ini tidak diterima oleh diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi lah masalah Najib ini. Dan saya telah senaraikan kesalahan dia. Setakat ini saya dapat 60 kesalahan Najib. 60. Tapi bila saya beritahu kepada kawan-kawan saya, mereka tambah macam-macam lagi. Tak pernah ada seorang Perdana Menteri yang kesalahannya begitu banyak dan begitu serius. Tuan-tuan dan puan-puan, dia tak tahu malu. Kononnya kalau dapat Perdana Menteri umur 90 tahun, dia malu. Tapi dapat Perdana Menteri yang menjadi pencuri, dia tak malu. Kami malu. Apa Presiden Indonesia tahu bahawa dia adalah pencuri. Tapi dia boleh berjumpa dan senyum depan Presiden Indonesia yang tahu dianya pencuri. Sebab itu kita lihat sekarang, apabila diadakan perjumpaan ketua-ketua kerajaan, Najib dibubuh di tepi sekali bersama dengan Aung San Suu Kyi. Samalah kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, kamu akan terima nasib yang sama. Dan ini akan ditentukan oleh rakyat. Kami perlukan seberapa ramai daripada rakyat keluar mengundi. Kerana kalau kemenangan kami tipis, Najib akan tipu. Tetapi kalau kemenangan kami dalam angka 20,000, 30,000, tak mungkin Najib akan tipu. Inilah
yang saya rayu kepada tuan-tuan dan puan-puan, keluarlah beramai-ramai dalam PRU14 ini dan undi Pakatan Harapan dengan sebanyak mungkin. Tolak cacing, tolak bulan. Mati Jepun. Tuan-tuan dan puan-puan, bersihkan negara, bersihkan pilihan raya dan bersihkan diri rakyat kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.